Hai, assalamualaikum. Welcome to my channel Kezia Lovers. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel kami. Jalan-jalan virtual kita kali ini, kita akan ke Camping Ground Land Timeline yang tepatnya ada di daerah Bogor, Jawa Barat. Dengan akses jalan yang sangat mudah dijangkau melalui Google Maps dan akses jalannya pun tidak sulit ya. Jadi tadi medan jalannya pun asik banget kita lalui. Karena Land Timeline Camping Ground ini berada di dataran rendah dan disempurnakan dengan sejuknya alam dan view yang cantik. Dan fasilitas parkirannya pun sangat luas ya, Keziers. Untuk fasilitas lainnya, jangan khawatir karena di Land Timeline Camping Ground ini semua pengunjung akan disambut dengan fasilitas yang sangat lengkap dan memadai untuk kegiatan campingnya. Nah, ini dia salah satunya adalah playground buat anak-anak. Wah, di sini ada perosotan dan ayunan juga. Anak-anak pasti happy. Di Land Timeline Camping Ground ini, fasilitas yang memadai untuk kegiatan campingnya itu areanya sangat luas dan nyaman. Dan semuanya telah disiapkan loh untuk kenyamanan pengunjung. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Wow, areanya tuh benar-benar luas. Jadi di sini tuh berundak-undak area berkemahnya. Wah, ternyata di sini ada kamar mandi ya, Zia ya? Ada. Oke, sekarang kita mau nge-review kamar mandinya. Di sini ada dua pintu. Cukup luas dan bersih ya. Nah, ini ada kloset jongkoknya. Seperti biasa ada ember dan di sini juga ada gantungan untuk baju. Oke, dan ini pintu yang di sebelahnya lagi. Oh, di sini ada kloset jongkoknya, ada ember, dan di sini airnya cukup bersih. Coba tadi kita tes airnya, berat ya. Bagus, di sini bersih ya, dan lumayan cukup luas. Ada gantungan bajunya juga. Dimanapun kamu berada, harus dong jagalah kebersihan. Oke, ini adalah view-nya kita ya. Dan pastinya nanti malam semoga cerah, jadi kita bisa lihat city light di area sini. Oke. Dan di sini juga area camp ya. Ini bisa sampai di, oh ternyata sampai sini dia. Ini area campnya cukup luas. Bisa banyak tenda yang ada di sini. Hai Zia. Ini ada di bagian bawah dan ini adalah tangganya. Tangganya cukup aman ya, bagi orang tua juga cukup aman. Tanjakannya nggak terlalu ekstrim. Nah, oke. Dan cukup lebar. Buat anak-anak juga ini bisa lebih aman. Ini ya, pakai kan? Di sini kelihatan juga ya, banyak lampu-lampu yang dipasang di setiap sudutnya. Di sini ada area camp, jadi semoga nanti malam ya bisa terang benderang ya di sekitaran area camp.
Iya. Dikit aja. Dikit aja. Oh, belum makan nasi ini, pintar jangan bikin. Bismillah. Apa sekali lagi? Masakannya parah. Yang luar terong banget. Luar ya pokoknya. Makan belum makan itu dulu. Terima kasih. Sudah menyelamatkan saya dari mat saya sendiri. Iya. Wow, apa tuh? Kancing jeans. Masya Allah. Jadi enak hati nih. Foto dulu, foto dulu dong. Foto abangnya jadi. Jadi. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Yang mana abang ini, rumahnya di mana bang? Terima kasih. Sudah banyak tenda berdiri di depan kami dengan kokohnya dan kami siap untuk menikmati alam yang indah ini. Lentemland Camping Ground ini memiliki beragam spot camping yang menarik locations, mulai dari area camper van hingga area motocamp. Dan ini dia beberapa tenda teman-teman kami, dan kami adalah komunitas Camping Sky dan kami siap untuk bermalam di Lentemland Camping Ground ini. Dan ini adalah dapur tenda kami. Setiap spot camping memiliki view yang berbeda-beda locations, namun semuanya menawarkan keindahan alam yang luar biasa. Untuk kenyamanan para campers, pastinya dong harus ada fasilitas ini nih, penting banget. Jadi di setiap titik itu pasti ada colokan ya, caziers. Di tempat camping ini ada playground ya guys. Jadi anak-anak seneng banget walaupun cuma ada ayunan sama perosotan. Tapi alhamdulillah bikin mereka happy banget. Dan ini dia view city light terbaik di Lentemland Camping Ground. Kita bawa karakter cuma foto doang, setengah malam karakter. Bawa karakter. Oh, gue enggak. Karakter. Ya, ya ini. Itu banyak ini. Apalagi ini lebih kecil. Kalau kopi emang gitu. Udah. Itu sambelnya, kecapnya, sausnya di situ semua. Ayo. Ini kecap saus. Ayo, ayo makan. Baco. Masya Allah, subhanallah, ini city light-nya cantik banget ya. Dari Bukit Lentemland ini kita bisa menikmati pemandangan city light kota Bogor yang memukau banget. Setiap lampu-lampu di sudut area camp terang benderang ya caziers. So, selamat malam, sampai ketemu besok pagi dengan view yang berbeda. Selamat pagi caziers. Wah, udah pagi aja nih. Kita disambut dengan pemandangan yang indah dan sejuknya udara.
Waduh, ini ngebut. Ngapain ini motor ini? Ini buat ini tuh segini nih. Ini loh, masih ada baru. Buat bikin tenis. Rotinya, telurnya. Iya, kasih tanda. Jadi pagi-pagi banget. Udah pada ngawal ya kalian? Ngawal. Sama kayak anak kita. Anak-anak tambah gede memang sih ya. Kalau ada ini. Aduh, tapi kalau yang kering tadi enak banget. Lah iya, apalagi yang goreng bunda enak banget. Keren ya Lentemland Kiziers. Jadi di sini enggak cuman fasilitas area camp yang sangat luas dan banyak. Jadi kamu bisa datang ke sini dengan komunitas camping kamu atau bisa solo camping. Nah, di sini ada fasilitas musolahnya juga. Nah, ini dia musolahnya juga cukup besar dan ini bersih. Ada beberapa sajadah yang disediakan, tapi kalau kamu mau bawa alat salat itu lebih baik. Di sisi sebelah kanan ini ada area berkemah, tapi view-nya hutan pinus ya Kaziers. Dan di sini juga sebelahan dengan musola yang tadi kita review. Dan di sini juga ada toiletnya. Nah, yang di atas itu adalah tenda-tenda kami. Enak. Kalau kurang bilang ya, nanti mami gorengin lagi ya. Kalau udah begini yang kurang Mariam. Ya. Teman-teman, ulang satu lagi Mariam. Yang udah lama Haikal. Haikal belum pernah. Semuanya dipisah. Maksudnya susunannya. Iya. Kan sama Alex. Iya, sama Alex ya. Pasaknya juga dipisah ya. Pokoknya satu tenda enggak. Jangan dicampur enggak. Nanti. Enggak. Kayak gini nih. Area parkir kendaraan ini dekat loh dengan area para camper van. Nah, jadi di sini ya, para camper van yang mau buka tenda di samping mobilnya langsung. Dan view-nya sama-sama cantik loh.
Sekitarin jam 9, kami sudah merapikan tenda ya dan merapikan alat-alat camping kami. Karena di sini alam yang terbuka banget, jadi kalau udah mau ke siang itu tuh udah panas banget loh. Kaziers, terima kasih ya sudah menonton konten kami sampai habis. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya supaya kami lebih semangat. Sampai ketemu lagi.